Assalamualaikum, saya Dr. Azura Hashim, pengasas kepada International Handwriting Academy. Terlalu banyak masalah sekarang yang kita dengar, masalah depresi. Menyebabkan kita ada banyak dengar kisah-kisah di luar sana. Kisah-kisah membunuh anak dan juga masalah tekanan yang di luar sana yang sebenarnya bagai bom jangka yang kita tak sedar tapi dalam diam sangat membahayakan. Ini adalah kerana masing-masing diri kita tidak faham kenapa kita dilahirkan di muka bumi dan kita tak faham siapa kita. Bila kita faham konsep khalifah, insyaAllah kita tahu hala tuju kehidupan kita. Bagaimana kita nak mendapatkan konsep khalifah di dalam diri kita adalah untuk kita kena kenal diri kita. Kita kena faham diri kita bagaimana. Dan bagaimana kita nak faham adalah dengan analisa tulisan tangan. Di mana analisa tulisan tangan ini kita boleh gunakan untuk kita nak memahami karakter kita, personaliti kita, juga untuk membongkar kekuatan dan kelemahan. InsyaAllah bersama saya kita boleh kongsikan bagaimana untuk menggunakan teknik KMD. Apa itu KMD? Iaitu kenali, maafkan dan doakan. Bila kita ada tiga teknik ini, insyaAllah kita akan lebih bahagia. Dan juga kita tahu bagaimana nak menghadapi kehidupan seharian kita dengan hari yang lebih bahagia. Bila kita faham seseorang itu, kita akan mula akan ada rasa empati. Bila kita ada rasa empati, barulah rasa kasih dan sayang akan wujud. Kenapa kasih sayang ni sangat penting? Kerana Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi junjungan kita, sangat kasih ke umatnya. Jadi kita sebagai hamba dan juga kita sebagai khalifah perlu ada rasa kasih dan sayang bila kita melihat insan di sekeliling kita. Bila ada rasa kasih dan sayang, kita insyaAllah kita akan tahu bagaimana kita untuk menjadi insan yang bermanfaat, kita nak membantu orang lain. InsyaAllah saya kena percaya sekiranya anda menggunakan teknik analisa tulisan tangan, insyaAllah anda akan faham dan juga akan ubah diri anda untuk menjadi lebih cemerlang, bahagia dan membahagikan. InsyaAllah wallahualam. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai handwriting analysis ataupun analisa tulisan tangan, klik sekarang.